Kau duk main tutup buka, tutup buka. Ha, dia punya pin kat sini. Eh. Pin dalam ni. Dia antara pin ni dengan ensel ni dia jadi longgar. Yang ni dah tak boleh pakai. Tempat laut je. Okay, video aku kali ni untuk mereka-mereka yang ingin berrepair sendiri ataupun menukar ensel pintu kereta korang sendiri. Bila masa kena tukar ensel pintu ni, bila korang hadapi situasi di mana pintu korang tutup antara lock pintu dengan lock yang dekat chassis tu, dia belaga, dia bunyi kasar. Itu kita tak nak. So istilah lain, kalau istilah bahasa pasar kita panggil pintu jatuh. Cara dia sama ada kau adjust ensel pintu tu ataupun kau tukar baru je senang. Ini dia guys, ini dia ensel pintu ya. Ensel pintu ni lama kelamaan sebab kau duk main tutup buka tutup buka. Dia punya pin kat sini ya. Pin dalam ni. Dia antara pin ni dengan ensel ni dia jadi longgar. Macam ni. Bila longgar macam ni, pintu korang masa tutup tu dia jadi tak settle, menyebabkan bunyi besi dengan besi belaga. Yang ni dah tak boleh pakai, tercampak laut je. Proses untuk tukar ensel pintu ni sedikit rumit dan leceh sebabnya korang kena bukakan fender, bukakan korang punya side skirt ni dan korang kena bukakan daun pisang belah dalam. Belah dalam ni ada daun pisang, kena bukakan semua ni. Apa maksud dia pintu kau dah jatuh? Ini dia. Kalau kau boleh perhatikan, nampak? Bila kau tutup pintu,
dia seakan-seakan besi kebelaga. Yang ini lock di pintu korang, lubang lock ni. Dan yang ni besi lock dekat chassis tu. So chassis ni dia belaga dekat bahagian atas ni. So masa korang tutup pintu nanti, korang akan rasa macam pintu korang ni belaga dengan besi je. Nampak? So benda macam ni menyebabkan pintu korang jatuh dan korang patut tukar yang sayang baru. Okay, setelah selesai korang buka fender dia dan juga set skirting korang, korang akan nampak sel pintu dia dekat sini ya. Dia ada dua skru atas, dua skru bawah pada chassis, dua skru pada pintu bawah dan dua skru pada pintu atas. Kalau korang boleh perhatikan, angle skru ni yang atas ni dengan angle skru yang bawah ni tak sama ya. Korang jangan bertukar. So, kalau yang bawah pergi atas, yang atas pergi bawah, pintu korang tak boleh nak tutup. So pastikan mana satu skru angle yang betul. Okey, pastikan mana satu betul. Buka yang ni dan gantikan dengan sel pintu yang baru. So, bila korang dah kenal pasti yang mana satu belah atas dan yang mana satu belah bawah, so cara dia, korang buka yang atas dulu, masuk yang baru, ikat, kemudian buka yang bawah pula, masuk yang baru, ikat. So, kena buat satu persatu ya, tak boleh buka dua-dua terus, nanti pintu korang tak ada orang nak pegang. Korang boleh tengok juga angle dia tak sama ya. Yang ni belah atas, yang ni belah bawah, angle dia tak sama. So ni atas, kita pasang atas dulu lah. Okay, cara nak adjust pintu ni, kita akan menggunakan jack. Korang kena lapik dulu ya. Dan korang jack pada pintu korang tadi. Jack dekat dia naik sebelah sini. Okay, sambil-sambil korang jack tu, korang pastikan je lock yang belah dalam pintu ni center dengan lock pada chassis. Jack sehingga nampak center. Pada peringkat ni kita just agak-agak dulu. Okey, agak-agak dah center, kita akan ketatkan pada bahagian axle tadi. Okey, pada untuk proses ni kita cuma perlu ketatkan sebiji skru saja. Okay, iaitu belah atas itu. Dan lagi satu yang belah bawah. Okey, bila-bila dua ni dah ketat, turunkan jack. Dan korang cuba tutuplah pintu tu. Apabila dah hilang rasa besi dengan besi belaga tu, maknanya korang dah boleh ketatkan semua dan pasang balik. Jadi kita turunkan jet sikit dan kita test. Kita test buka tutup pintu. Okey. Dah 6 ya. Siap-siap. Okey, itu tadi sedikit perkongsian daripada aku cara-cara untuk korang tukar sel pintu kereta korang dan cara-cara untuk adjustkan supaya pintu korang tadi tutup kedap ketat dan padat. Aku harap video ini bermanfaat. Okey, kalau korang suka video ini jangan lupa like. Okey, like dan share banyak-banyak ya. Jika ada apa-apa pertanyaan yang mungkin aku tak dapat cover dalam video ni, korang komen kat bawah ya. Komen kat bawah ya. Aku sangat-sangat hargai komen korang supaya aku dapat meneruskan lagi video-video tutorial di masa hadapan. Apa-apa pun, semoga terhibur dan dapat sedikit sebanyak ilmu.